Seterusnya, dipersilakan Yang Berhormat Dato' Aaron Agoh Dagang, Yang Berhormat Dato' Haji Hasbi bin Haji Habibullah, Yang Berhormat Dato' Haja Hanifah Hajar Taib, Yang Berhormat Dato' Arthur Joseph Kurob, Yang Berhormat Dato' Haja Siti Zailah binti Muhammad Yusof dan Yang Berhormat Dato' Ahmad Marzuk bin Syari. Baik, Yang Berhormat, Yang Berhormat Timbalan-Timbalan Menteri yang dipanggil terdiri daripada Timbalan Menteri Kesihatan 2, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2, Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Sabah dan Sarawak, Timbalan Menteri Kerja Raya, Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat serta Yang Berhormat Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Timbalan Menteri dalam kumpulan ini tunduk dan mara menghadap kepada Yang Mahmulia Sri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dipersembahkan dengan surat cara pelantikan. Dipersilakan Yang Berhormat Dato' Aaron Agoh Dagang. Dipersilakan Yang Berhormat Dato' Haji Hasbi bin Haji Habibullah. Dipersilakan Yang Berhormat Dato' Haja Hanifah Hajar Taib. Dipersilakan Yang Berhormat Dato' Arthur Joseph Kurob. Dipersilakan Yang Berhormat Dato' Haja Siti Zailah binti Muhammad Yusof. Dan dipersilakan Yang Berhormat Dato' Ahmad Marzuk bin Syari. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Hasbi bin Habibullah. Saya Agoh Nadagak. Saya Hanifah Hajar Taib. Saya Arthur Joseph Kurum. Saya Siti Zailah binti Muhammad Yusof. Saya Ahmad Marzuk bin Syari. Setelah dilantik memegang jawatan seorang Timbalan Menteri Persekutuan, dengan sesungguhnya bersumpah, bahawa saya, akan dengan jujur, menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu, dengan segala daya upaya saya, bahawa saya akan menumpahkan taat setia yang sebenar kepada Malaysia. Dan akan memelihara, melindungi, dan mempertahankan perlembagaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahi wa billahi wa tallahi. Saya Hasbi bin Habibullah. Saya Agoh Nadagang. Saya Hanifah Hajar Taib. Saya Arthur Joseph Kurub. Saya Siti Zailah binti Muhammad Yusof. Saya Ahmad Marzuk bin Syari. Dengan sesungguhnya bersumpah, bahawa saya tidak akan memberitahu, atau menzahirkan kepada mana-mana orang,
sama ada secara langsung atau secara tidak langsung apa-apa perkara yang dibawa untuk pertimbangan saya atau yang akan saya ketahui sebagai seorang timbalan menteri persekutuan kecuali sebagaimana yang mungkin dikehendaki untuk menunaikan dengan sewajarnya kewajipan-kewajipan saya sebagai yang demikian atau sebagaimana yang mungkin dibenarkan dengan khas oleh Yang di-Pertuan Agung Ya, lafaz sumpah jawatan bagi kumpulan berikut iaitu kumpulan Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan diketuai oleh Yang Berhormat Dato' Haji Hasbi bin Haji Habibullah, Timbalan Menteri Pembangunan Luar Bandar 2. Dan Yang Berhormat Timbalan Menteri berkenaan seterusnya akan menandatangani surat sumpah jawatan. Dalam perihal kita melihat kembali dan menyoroti kembali portfolio yang dirangka dan juga digagaskan dalam pentadbiran kerajaan persekutuan terkini. Sudah pasti dengan portfolio diwujudkan iaitu di bawah Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Sabah dan Sarawak, ia memberikan satu terjemahan malah tamsilan yang lebih baik untuk kita melihat isu-isu berkaitan tentang warga Sabah dan juga Sarawak serta isu-isu wilayah dapat ditangani malah diberikan perhatian di peringkat kerajaan persekutuan khususnya kerjasama dan juga usahasama antara kerajaan negeri Sabah dan juga Sarawak juga dapat dieratkan dan juga dipertingkatkan dari semasa ke semasa untuk kita menzahirkan keluarga Malaysia yang lebih baik.